Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan tengok dulu apa itu OPKK yang kita perlu capai pada hari ini. Okay, tajuk kita pada hari ini ialah penyuturalan. Okay, so apa yang kita kena faham hari ini ialah maksud penyuturalan. Okay, macam biasa ini adalah definisi. Okay, yang kedua, kamu kena boleh menentukan kepekatan larutan yang tidak diketahui melalui aktiviti pensiteratan. Kat sini maksudnya kamu kena buat penilaian. Okay, dan nombor tiga, kamu boleh menyelesaikan masalah numerical melibatkan penilaian. Ini soalan masalah yang melibatkan penilaian juga. So pastikan ada kalkulator dengan kamu lah. Okay, apa itu penilaian? Okay, penilaian ni adalah satu tindak balas. Tindak balas yang mana? Tindak balas antara asid dan juga alkali. Yang mana hasil dia adalah garam dan juga air. Okey, sebagai contoh. Okey, bagi saya satu asid. Yang kamu ingatlah, asid apa yang kamu ingat? Asid hidroklorik juga. Okey, asid hidroklorik. Okey. Kemudian kita tindak balaskan dengan suatu alkali. Okey, katakan saya ambil natrium hidroksida lah. Very famous kan. Okey, apa hasil kita? Okey, kamu perhati tengok HCl. So ada dua kat situ. So satu pasang. Okey, natrium hidroksida. Okey, satu pasang lagi. So bila dua-duanya berpasangan, so kita akan pisahkan dia dan kita akan kawinkan dia dengan yang lain kan. Maksudnya kita tukar pasangan dia. Kita punya hasil akan dapat natrium klorida dan juga okey, dan juga apa? Bagi tahu saya hasil satu lagi apa? H2O cikgu. Yes, H2O. Okey, kita tak tulis lagi O dengan H. So cepat-cepat tulis hasil dia ialah air. Okey, H2O. Okey, kalau kamu perhatikan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, apa yang sama? Okey, eh? Ini HCl bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan natrium klorida dan juga air. Okey. So jadi NaCl itu adalah garam lah. Kan daripada takrifan tu kita kata asid dia bertindak balas dengan alkali, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Jadi NaCl tu adalah garam. Okay, lepas kamu dah tulis persamaan kimia seimbang, kamu cuba perhatikan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Apa yang sama? Okay, kalau kamu tengok Cl ini, contoh eh. Cl ini kalau kita tulis dia secara berasingan daripada H+, dia adalah dalam bentuk ion. Okay, H. Okay, untuk Na, dia adalah Na plus OH adalah OH minus ion. Okay, kita panggil dia persamaan ion. Okay, setakat ni faham ke? Ini adalah cara macam mana kamu nak tulis persamaan ion. Okay, jadi sekarang ni kamu dah belajar tiga jenis persamaan dalam kimia. Yang pertama, persamaan yang warna merah tu, persamaan kimia seimbang. Okay, yang kedua, yang kamu belajar dalam tajuk ikatan kimia, persamaan setengah ion. Yang kita kena tulis elektron tu. Okay, ingat tak? Okay, siapa tak ingat pergi tengok balik. Okay, yang ketiga adalah persamaan ion. Okay, persamaan ion ni maksudnya kita hanya tulis ion-ion yang terlibat dalam tindak balas sahaja. Yang tak terlibat, kita tak tulis. Maksudnya dalam proses penyuturalan ni, saya dah tak tulis Cl- dan juga natrium plus. Okay, saya dah tak tulis. Dia tak bertindak balas ke? Yes. Dia tak terlibat dalam proses penyuturalan. Cuma dia hadir dalam bekas tu sebagai ion pemerhati sahaja. Maksudnya dia dia masuk dalam bekas tu, contohnya HCl eh. Dia masuk dalam bekas, dia mengion, dia terpisah. Kemudian lepas dia terpisah tu, dia hanya berada dalam bekas tu sahaja. Melihat sahaja apa yang H plus dan OH buat. H plus dan OH, dia akan bergabung membentuk molekul air. Right? Jadi natrium plus, okay, ion natrium dan juga ion klorida ni, dia hanya tengok sahaja. So kita panggil dia ion pemerhati. Dalam bahasa Inggeris, spectator ion. Seterusnya kita pergi kepada
aplikasi peneutralan dalam kehidupan. Okey, kalau kamu perhatikan kat sini, yang paling kiri gambar shampoo. Shampoo dia asid ke dia alkali? Ha, yang kamu yang dah buat yang apa penunjuk universal bawang tu kan? Kamu buat guna shampoo, shampoo ni asid ke alkali? Alkali. Alkali, yes. Okay, kenapa shampoo ni dia adalah bersifat alkali? Sebab rambut kita sebenarnya dia sedikit berasid. So, bila kita guna shampoo, shampoo itu akan menetralkan rambut kita dan proses pembersihan tu boleh berlaku. Okay, selepas shampoo, biasanya kita akan guna perapi rambut. Right? Perapi rambut itu dia lebih kepada bersifat asid. Okay, jadi dia nak kembalikan balik kepada keadaan asal lah. Okay. Kemudian kalau kamu tengok kan gambar binatang kat sini, kita ada lebah dan juga apa ni? Terbuan. Ha, terbuan. Terbuan apa? Penyengat. Okay, dia berbeza eh. Untuk lebah, dia punya sengatan bersifat asid. So, kalau kita nak rawat dia, mesti menggunakan bahan yang bersifat alkali. Okay, untuk penyengat tu ataupun tebuan tu, dia punya sengatan adalah bersifat alkali. So, bila kita nak rawat dia, kita akan gunakan ubat yang bersifat asid. Okay, boleh eh? Okay, seterusnya ubat gigi. Dia bersifat alkali kan? Okay, sebab dalam mulut kita ada bakteria yang menghasilkan asid laktik. Jadi dia nak neutralkan balik. Okay, sama juga dalam perut kita kan yang ada gastrik ataupun kita memang tahu belajar bio, dalam perut kita boleh menghasilkan asid. So, jadi ubat yang kita makan kalau kita ada gastrik lah, okay, adalah bersifat alkali. Okay, gambar yang seterusnya ni adalah baja. Okay, dalam proses baja pun kita menggunakan konsep peneutralan. Kalau tanah tu adalah berasid, kita guna baja yang alkali lah. Okay, begitu juga sebaliknya. Boleh, yang ni kamu dah biasa jumpa dalam tingkatan 2. Okay, so kita pergi terus kepada gambar rajah ni. Biasa tengok tak gambar rajah ni? Gambar rajah ni, okay, ini adalah kaedah pentitratan. Ini adalah kaedah. Kamu kena tahu beza ni. Kalau soalan tanya, kaedah apa yang digunakan? Ini adalah kaedah pentitratan. Okay, kalau soalan tanya, namakan tindak balas ini. Tu so, kamu kena tulis peneutralan. Boleh eh? Beza. Kaedah dengan tindak balas lain dalam kimia. Kaedah tu macam mana kita buat? Tindak balas tu adalah proses apa yang berlaku kalau kita tengok dalam persamaan kimia. Okey, seterusnya. Dalam kaedah pentitratan ni, apa yang kita buat ialah kita akan ambil asid, kita akan tindak balaskan dia dengan alkali. Okey, asid kita akan masukkan ke dalam burette. Okey, bekas ni yang panjang ni kita panggil dia burette. Kita mesti masukkan asid dalam ni. Tak boleh saya nak masukkan alkali lah dalam ni. Okey, tak boleh. Syarat dia mesti asid dalam burette. Dan asid ini kemolaran dia kita tahu. Okey, ni 1.0 mol DM negatif 3. Ini adalah kemolaran dia. Kita tak tahu dia punya volume. Okay, dan untuk bacaan burette ni, okay, untuk bacaan burette, dia mula dekat atas ni yang kosong. Bacaan dia 0 cm kuasa 3. Okay, bawah yang 50 negatif 3. Okay, kemudian dalam kelalang pun, kita akan masukkan alkali. Alkali apa-apalah. Okay. Dan kita akan campurkan dia dengan satu penunjuk. Penunjuk ni apa-apa pun boleh. Tapi yang biasanya ialah
pan of telling. Kita boleh juga, kalau kita tak mahu guna pan of telling, kita boleh guna metal jingle. Kita boleh guna penunjuk semester. Okay, kita boleh guna mana-mana penunjuk universal yang ada lah. Tetapi yang famousnya ialah pan of telling. Sebab apa? Sebab dia senang untuk menunjukkan perubahan. Walaupun setitik sahaja asid, dia akan berubah warna. Nah, sebab itu kita guna pan of telling. So asid yang kita masukkan dalam burette ni, kita akan titiskan dia masuk ke dalam kelalang kon. Okay. Alkali bila kita campur dengan pan of telling, dia akan berada di dalam keadaan warna merah jambu. Warna asal phenolphthalein dalam botol dia adalah tidak berwarna. Maksudnya dia warna jernih macam air, macam tu sahaja. Okay, bila kita campur dengan alkali, dia akan menunjukkan warna merah jambu. So bila kita titiskan asid satu demi satu titis, dia akan menjadi semakin pudar. Okay, sampai satu tahap dia jadi warna pink yang sangat-sangat pudar, kita akan berhenti. Berhenti dropkan asid nitrik tu lah. Okay, asid tu kita dah berhentikan, jangan titiskan lagi. Okay, selepas beberapa ketika, kita akan dapati larutan dalam kelalang kon tu, dia akan bertukar menjadi tidak berwarna. Okay. Pada keadaan itulah, kita panggil dia takat akhir. Isi padu asid yang kita masukkan tu, kita akan ambil bacaan burette dan nanti kita akan kira dia punya isi padu asid yang masuk dalam kelalang kon tersebut. So, kamu ingat eh, takat akhir. Bila semua OH minus dalam alkali telah dineutralkan oleh ion H plus daripada asid. Okay, bila semuanya ion hidroksida dan ion hidrogen bergabung, tak ada lebih langsung eh, tak ada lebih langsung, semua dah jadi air, itu adalah takat didih. Sebab tu dalam eksperimen ni, kamu tak boleh titiskan sikit pun asid tu. Sebab bila kamu titiskan asid lebih, so H plus dalam air, dia akan berlebihan. So itu tak jadi dah takat, takat akhir dia. Okay. Sebab kalau kamu terlebih letak asid, warna larutan tidak akan berubah. Sebab dalam keadaan neutral, campuran phenolphthalein tadi tu, larutan tadi tu, dia jadi tak berwarna. Dalam keadaan asid pun, dia tak berwarna juga. Boleh eh? Jadi kalau kita bubuh asid terlebih, kita tak nampak. Ha, itu dia punya proses. Okey, ada soalan tak sampai situ? Okey, kenapa kita letak jogen putih bawah kelalang kon tu? Supaya perubahan warna pada larutan dalam kelalang kon itu jelas kita nampak. Sebab tu kita letak kertas putih ataupun jogen putih. Senang nak tengoklah perubahan warna dia. Okay, dia sekejap je tau. Daripada merah jambu, dia bertukar menjadi tidak berwarna. Okay, itu adalah pemerhatian kita. Okey, seterusnya, kita pergi kepada pengiraan. Pengiraan yang melibatkan peneutralan. Okay, macam saya cakap tadi, kita nak cari isi padu bagi suatu asid. Berapa asid yang bertindak balas dalam proses peneutralan ni supaya dia capai takat akhir dia. So kita tengok pada soalan. 20 cm padu, larutan natrium hidroksida, natrium hidroksida lah, NaOH, 0.25 mol DM negatif 3. Okay, 0.25 ni saya dah tulis dekat bawah ni siap-siap. Dia adalah kemolaran. Okay, dineutralkan dengan asid hidroklorik. Okay, kepekatan dia 0.2 mol DM negatif 3. Hitung isi padu asid hidroklorik. So isi padu dia punya formula adalah V. Okay, saya tulis A kecil bawah dia. So saya tulis VA bermaksud volume bagi asid. Isi padu bagi asid lah. Okay, dia tanya berapa? Dia suruh kamu kira. Okay, sebenarnya untuk proses peneutralan, ada satu formula yang kamu kena ingat. Okay, formula dia tak susah pun. Sekejap eh. Ha, ini dia. Ini adalah formula dia. MA VA per MB VB sama dengan A per B. MA maksudnya formula bagi kemolaran asid. M ni kemolaran kan? So ada A kecil tu maksudnya asid punya. Kemolaran bagi asid. VA isi padu bagi asid. MB kemolaran bagi base. Base alkali lah kan kat sini maksud dia. Base tu alkali. Okay, VB adalah isi padu bagi base ataupun alkali tersebut. Okay, sama dengan A per B. A ialah bilangan mol bagi asid.
B ialah bilangan mol bagi base. Yang mana kita ambil nilai A dan B ni daripada persamaan kimia yang seimbang. So, jadi bila kamu nampak soalan, kamu tahu itu adalah tindak balas peneutralan, kamu wajib untuk tulis persamaan kimia yang seimbang. Okay? Tulis kena betul hasil dia apa. Kemudian mesti pastikan dia betul-betul seimbang. Kalau kamu tak seimbangkan dia, pengiraan kamu akan jadi salah. Boleh? Sebab tu kamu belajar dulu cara nak seimbangkan persamaan. Okay, next. Kita akan gunakan formula ni lah. Okay, dan gantilah. Kamu ganti masuk. Gantikan dalam formula. Okay, so saya dah gantikan dalam formula. Kamu perhati tengok ya. MA 0.2. So saya masuk 0.2. VA kita tak tahu. So tulis dia VA. Okay, kemudian MB kita ganti 0.25. Isi padu dia 20. Ganti saja. Tak perlu tukar kepada DM negatif 3. Okay, ini CM kan? Okay, tak perlu tukar. Sebab nanti kita akan dapatkan volume asid ni dalam unit CM kuasa 3 juga. Okay, so kamu kira macam biasalah. Yang ni matematik lah. Ini darab silang eh. MA tu adalah kemolaran bagi asid. Mol dia berapa? Kepekatan lah. Kemolaran kan kita belajar kepekatan. Ha, jadi kepekatan lah. Kepekatan asid dia dah bagi dah ni. 0.2 mol DM negatif 3. Mol DM negatif 3 ni adalah unit bagi kemolaran. Boleh? Ingat tak kita belajar kalau dalam formula gram, gram DM negatif 3, kita panggil dia kepekatan. Tapi kalau dalam unit mol DM negatif 3, itu adalah kepekatan juga. Cuma kita panggil dia dengan nama lain. Kita panggil dia kemolaran. Okay, kemudian kamu kira macam matematik and then kamu akan dapat jawapan dia ialah 25 cm negatif 3. Kamu ingat tak saya pernah cakap dengan kamu, dalam kimia ni, dia sebenarnya salah satu cara je nak selesaikan soalan. Tak kira soalan tu dalam tajuk apa. Asalkan soalan tu melibatkan pengiraan, so kita buat satu teknik sahaja. Iaitu teknik U. Ha, ingat lagi tak teknik U? Okay, saya nak tunjuk dekat kamu. Kita juga boleh selesaikan soalan ini dengan menggunakan teknik U. Okay, sekarang ni kita nak buat teknik U. Okay, sekarang kita nak buat teknik U. So, sebelum buat teknik U, salin dulu maklumat pada soalan macam yang kita buat hari tu. 20 cm negatif 3. Okay, itu adalah dekat sini, dekat nak. Okay, kamu tulis dulu. Okay, saya ubah kan. Saya tak tulis kot mol DM negatif 3 tu. Saya tu ubah dia kepada M besar. Sebab kita tahu dia sama je kan. Okay, dinaturalkan oleh asid. Okay, maklumat untuk asid tulis bawah asid. Soalan tanya isi padu bagi asid. So, tulis bawah asid. Soalan nak yang ni. Okay, macam kita dah biasa buat, buat U dulu. Mol nak kena guna formula mana? Segi tiga mana yang kita nak kena guna? Okay, tengok ada CM, ada M. So, segitiga mana yang kamu belajar tu, ingat tak? Bilangan mol kat sini, ini adalah M, MV. Ini adalah 1000. Okay, cuba kamu kira. Bilangan mol sama dengan M. M kita ialah 0.25. Okay, kamu darabkan dengan 20. Okay, bahagi dengan 1000. Okay, berapa dapat? 0.005. Betul tak? 0.05 ni adalah mol untuk NaO. Okay, cuba tengok pula dekat asid. Okay, nisbah dia sama eh. Tengok dekat persamaan. Satu, ini pun satu. So, satu natrium hydroxide akan bertindak balas dengan satu asid, satu mol asid. So, jadi kalau 0.05, berapa bilangan mol asid? Ha, sini adalah bilangan mol asid. So, dapat 0.005 juga. Tak payah kira sebab dah sama. Satu dengan satu. So 0.05 dengan 0.05 lah. Okay, kemudian soalan tanya isi padu. Okay, pilih segitiga mana yang kita nak guna untuk cari isi padu. Okay, so kita akan guna segitiga yang samalah. V ni eh. V ni isi padu lah. So, kamu guna segitiga ni untuk cari V. So, gantikan dalam formula. Kamu nak cari V. So, kamu akan tulis 0.2. Oh, sorry, sekejap. 0.2 darab dengan, ini mol eh.
M. Okay, V kita, kita nak cari VA kita ataupun I. Okay, 0.005 taper dengan 1000. Okay, kamu cari VA kamu. Maksudnya kamu jarak silang lah, 0.05 jarak dengan 1000. Okay, bahagi dengan 0.2. Okay, cuba kira dapat berapa. 25 cikgu. 25. Okey, saya nampak 25 cm kuasa 3 juga. So jawapan dia sama je macam yang kita buat tadi. Betul tak? Okey, sekarang saya nak tanya kamu, mana yang lebih senang? Teknik U ke formula baru yang tadi? Kairina? Azim? Formula baru. Okey. Good. Memang betul. Formula baru yang lebih senang. Okey, Farisha kata teknik U. Okey. Pun boleh juga. Okey, tapi nasihat saya macam ni. Bila nak guna formula baru, bila nak guna teknik U. Kamu tengok pada soalan. Kalau soalan hanya sebut mengenai, dia bagi maklumat mengenai kemolaran dan isi padu. Lepas tu dia tanya juga isi padu ataupun kemolaran. Kamu guna formula baru. Okay. Kamu guna formula baru. Kalau soalan tu dia bagi kemolaran, dia bagi isi padu, tapi dia tanya yang tak ada dalam formula baru tu. Contoh, soalan tanya jisim. Kan dalam formula baru tadi tak ada jisim kan? Jadi teknik yang terbaik untuk kamu buat pengiraan ialah teknik U. Boleh ke? Okey, sebelum tu saya patah balik pada yang tadi. Kamu tak tanya pun saya mana dapat satu-satu ni. Kamu faham ke? Ni ni, satu ni yang saya bulat ni. Satu asid kan A ni, dia ambil dekat depan persamaan ni tau. Ni nilai kat sini. Tak ada nombor maksudnya nombor satu lah. Okey, untuk B pula sama juga. So ini adalah satu lah. So that's why satu-satu kat sini. Kamu tengok pada soalan ni. Okay, saya dah tulis siap-siap maklumat dia. Okay, sebab soalan ni, dia dah bagi persamaan siap-siap kat kita. So untunglah kita. Okay, jadi saya terus pindahkan maklumat. Saya tulis sahaja bawah dia. Saya tak salin eh. So saya tulis siap-siap bawah maklumat dia. Okay, soalan tanya, jumlah isi padu larutan di dalam kelalang kol. Maksudnya isi padu siapa yang kita tak tahu? Isi padu asid dululah. Jadi kan dalam kelalang kol, kita ada isi padu asal dia ialah alkali. Okay, kemudian kita akan drop asid. Soalan tanya, jumlah isi padu dalam ni. Maksudnya isi padu alkali tambah dengan isi padu asid. Isi padu alkali, kita dah tahu dah 25. So sekarang kita kena cari formula, formula pula. Isi padu bagi asid. So jadi kita tulislah dekat sini, kita nak cari VA. Sebab soalan ini dia tak tanya benda lain. Dia hanya tanya kemolaran dan juga isi padu sahaja. Jadi kita akan guna formula baru. Okay, terus guna formula baru. Gantikan sahaja. 0.125 m darab dengan VA. Kita tak tahu kan. Okay, per 1.0 darab dengan VB kita ialah 25. Okay, nilai A. Okay, bagi tahu saya nilai A berapa? Tengok dekat persamaan. Kita dekat check. Macam ni. Formula tadi kamu salin tak? Formula baru tadi. Saya harap kamu salin lain sebab saya tak salin dah kat sini. MA. Ni saya ganti dalam formula. MA yang ni 0.125. VA. Okay, kemudian per MB. MB ialah 1.0. Okay, darab dengan VB. VB ni isi padu alkali kita. So 25. Okay, belas ini A per B. A tu saya kata bilangan mol bagi asid. Nak tengok kat mana? Tengok dekat persamaan seimbang kita. Nak tengok untuk asid, A tu asid eh. Okay, kamu tengok H2SO4 ke NH3 yang asid? H2SO4 lah kan, asid sulfurate. Okay, tengok yang kat depan dia ni, kat sini. Tengok depan dia nombor berapa. Ada nombor tak sekarang ni? Tak ada. So bila tak ada, maksudnya nombor 1. Okay, tak ada nombor maksudnya satu lah. Okay, per B.
B acid. Okey, tengok pula acid. Acid pula. Alkali. B tu base alkali. Okey, tengok pula dekat alkali kita. NH3 ni adalah ammonia. Ammonia adalah base eh. Okey, so tengok nilai depan dia ni. So nilai dia berapa? Yang ni. Nampak nilai dia berapa? So B berapa kelas? 2. Yes, 2. Yang lain boleh ke? Azim boleh lagi? Karina? Farisha? Penting ya, penyeraan ni penting. Bukan soalan sutur, soalan objektif ni. Okay, nampak ya? So 1/2. Okay, lepas tu kamu tekan calculator, kamu cari VA. So kat sini kena darab silang yang ni ni. So 2 darab dengan 0.125. Okay, kemudian yang ni 1.0 ni. Kita balik yang saya tulis. Kita darab dulu. Okay. 1.0 darab dengan 25. Okay. Kamu tekan calculator. Yang ni darab silang. Okay, bila kamu darab silang, kamu akan dapat macam ni tau. VA darab dengan 2, darab dengan 0.125 sama dengan okay, yang darab merah ni. Yang darab silang ni buat naik atas. 1.0 darab 25. Okay, kemudian kamu nak cari VA. So akan ambil 1.0 darab dengan 25 ni bahagi dengan 2 darab 0.125 lah. Okay, berapa dapat? Dapat ke jawapan dia? Seratus. Boleh tak? Ini tak edit eh. Yes, 100. So yang lain? Okay, nanti kamu buatlah eh. Kamu cuba buat balik. Ambil soalan ni, cuba buat balik. Soalan ni ada je dalam buku teks kamu. Yang muka surat 173. Aktiviti 6.14. Okey, adakah 100 ni jawapan akhir kita? Belum eh, belum. Kan tadi saya kata soalan tanya jumlah isi padu. Jadi, kita kena tambah isi padu alkali tambah dengan asid. So, asid kita 100. Alkali kita, soalan memang bagi dah ni, 25. Jadi, kamu terus sahaja tambah 100 tambah 25. So, jadi jumlah larutan ataupun jumlah isi padu larutan dalam kelalang kun ialah 125 sentimeter padu. Bolehkah ada masalah kena kira? Okey, tengok pada soalan. 4.05 gram zinc oksida diperlukan untuk melengkapkan penutralan. Nampak kan saya tak baca soalan penuh tau. Saya tengok je, oh penutralan. So ada dua pilihan. Sama ada teknik U ataupun formula baru tadi. MAVA, MBVB. Okey, kalau saya perhatikan soalan, soalan ada sebut gram. Gram bukan isi padu, bukan kemolaran. Jadi saya wajib guna teknik U. Boleh? Okey, macam tadi balik. Pindahkan maklumat daripada soalan, kita tulis bawah persamaan kita. So yang ni, soalan tak bagi persamaan kimia. Jadi kamu kena buat sendiri. So untuk yang ni, okay, sebab saya nak jimatkan masa, so saya dah tulis dah. So jadi sekarang kita pindahkan maklumat sahaja. Soalan kata yang ni ada 0.5 gram. Okay, asid nitrik dia kata ada 50 cm kuasa 3. Hitung kepekatan asid. Soalan nak kepekatan asid, so soalan nak MA ni. Sorry, MB. Berapa? Hitung kepekatan, oh sorry. Okey, soalan kata hitung kepekatan asid. So tulis bawah asid eh. Ha, betul lah tadi MA. MA yang soalan tanya. Okey,
Nak buat teknik U, mesti mula daripada yang kita tahu pergi pada yang kita tak tahu. Okay, kat sini ialah bilangan mol. Okay, sekarang pilih segi tiga mana yang kita nak guna. Yang mana yang ada mol, kemudian dia ada gram. Of course segi tiga yang gram lah kan. So, ini adalah bilangan mol bahagi dengan JM. Jisim molar. So nak kira bilangan mol, guna segi tiga ni, kamu nak cari bilangan mol G. Soalan dah bagi 4.05 G. Okay, bahagi dengan jisim molar. Jisim molar, jisim atom relatif, soalan dah bagi. So kamu tengok formula Z, Zn. Zn tu Zn. So dia punya ialah 65. Kamu tambah dengan O. O ialah 16. Okay, so kamu kira dapat berapa. mol. Seterusnya kita nak buat nisbah. Okey, sebelum nak buat nisbah, kena pastikan dulu kan persamaan ni dah seimbang ke belum. Okey, yang ni persamaan ni belum seimbang tau. Sebab kamu tengok nitrat ni. NO3 ni belah kanan ada dua biji. NO3 belah kiri ada satu biji. So, jadi saya kena letak dua kat depan ni. Sekarang H pula jadi 2. So tengok belah kanan, OH memang dah ada 2. So complete, seimbang. Boleh? Okay, bila kita dah tahu bilangan mol kat sini, kita nak cari pula bilangan mol bagi asid, right? Okay, nak cari, kamu tengok satu zinc oksida akan bertindak balas dengan 2 mol asid. Kalau 0.02, bilangan mol untuk asid berapa? Mestilah kita darab dengan 2 kan. So bila kamu darab dengan 2, 2 kali ganda 0.1 lah bilangan mol. Boleh ke sampai situ? Laju. Okay, kita dah dapat 0.1 mol. Terus ni kita nak naik atas. Nak naik atas ni nak cari MA ni. So nak guna segi tiga mana? So gunalah segi tiga yang ada MV lah. Okay, ini adalah bilangan mol kita. Kita nak M. So untuk dapatkan M, ganti je 0.1. Okay, darab dengan 1000. Lepas tu nak cari MA 0.1 darab dengan 1000 bahagi dengan 50. Okay, VA tu 50. Kamu akan dapat jawapan dia adalah MA tu 2. Jadi kepekatan ataupun kemolaran bagi asid ialah 2 mol DM negatif 3. Sebenarnya apa yang kita buat hari ni, benda yang kita dah belajar, cuma tambah yang formula baru tadi je. So kamu ingat formula baru tadi hanya boleh digunakan untuk soalan peneutralan sahaja. Tapi kalau teknik U, boleh guna untuk semua bab yang ada dalam kimia ni. Pengiraan je teknik U. Kalau yang kamu lupa dah teknik U, kan sebelum ni kita dah belajar teknik U, kalau kamu dah lupa, so ini akan nampak macam pening sikit lah, nampak macam banyak. Nak kena tulis persamaan lagi, nak kena seimbang lagi, kan nak guna segitiga yang mana, kena ingat. Okay. Dia akan ada banyak step kamu nampak. Tapi kalau yang sebelum-sebelum ni nak seimbangkan persamaan, kamu dah tahu, teknik U pun kamu dah tahu, so dia tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, untuk yang ni, ada soalan tak? Apa yang saya boleh cakap dekat kamu, yang ni penting. Dia boleh keluar dalam kertas satu, boleh keluar dalam kertas dua, bahagian struktur boleh keluar, bahagian esei boleh keluar. Kalau bahagian esei, dia akan 4 markah. Maksimum 4 markah. So 4 markah, rugilah kalau kamu tak boleh buat. Kalau tak ada soalan, okay, saya nak kamu cuba buat yang ni. Okay, latihan uji kendiri 6.7. Muka surat 174. Okay, buat soalan 1 hingga 6.
Okey, so kelas setakat ini saja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua.